janji Allah aso surga. Yang 72 boh golongan teu nyan ahlu bid'ah dan ahlu dalalah. Peurang bid'ah mandum teunte sajakeun. Takalan secara persentase kehidupan makhluk yang nalam nanggro-nanggro Islam. Teunte saja nyotanyo lam masjidnyo peurang bid'ah kan. Dan urang yang di luar masjid yang nalam rumah-rumah badempat-dempat yang hanagi ibadat peurang bid'ah kan. Bahkan betempu tedro geuh. Lah seandainya tak pegah mungkin urangnya pastilah kan urang bid'ah. Teman watadakalan dalam kitab yang jelas walau dia bukan bid'ah tapi balalah sudah pasti. Orang yang menyimpang, orang yang sesat sudah pasti. Karena han mungkin bandung-bandung gedanya urang Islamnya urang ahlu sunnah wal jamaah bandung. Walaupun tak aku idro tak ahlu sunnah wal jamaah golong tente. Hudem gedanya watadakalan kibat. Bukan bid'ah, na menyimpang, na balalah, na sesat. Taturi teh jalur yang betul yang dipegah oleh agama. Tatupat pat masjid, tatupat pat munasah, tatupat pat tempat-tempat pengajian. Taturi teh bud yang getam dalam agama. Na tajak pat jalan yang getam dalam agama tersebut. Walaupun tanya bukan ahli bid'ah, tanya tetap berkira urang yang sesat, urang yang menyimpang hudib. Nyo ke nyo mungkin yang perlu ditanya kaji, yang ditanya teliti. Yang cukup tanda ditanya pada saatnya Allah. Urang yang menyimpang hudib. Segala menyimpang ditanya begitu berat, begitu dalam. Makanya ingat nyo ditanya kaitan mengdalam sipluh Zulhijjah dan ditanya ke depan akanna uro tarwiyah, akanna uro arafah. Walaupun gok sibuk dengan aktivitas yang lain, beribadatlah kepada Allah malam dua siat kumike dari keseluruhan pemberian yang telah diberikan oleh Allah. Mulai manyak balahe tu nikmat diberi sabe-sabe oleh Allah Ta'ala. Nikmat yang wahbi yang memang pemberian total Allah. Nah nikmat yang kasbi melalui usaha katanya. Pandum-pandum hakikati dari Allah Subhanahu wa taala. Citanya dan cikalon siat. Apa yang di oleh Allah bagi tanya yang jaitan. Sehingga katanya hana darumpok jaga amanah dan tugas yang dibebankan oleh Allah bagi tanya. Tok sembahyang si uro si malam lima wate. Tok berbuat yang ma'ruf meninggalkan yang mungkar nyan dikubah bagi tanya oleh Allah Ta'ala. Tapi na urang nyan mentang hanggeur kuat pubut. Ci ingat dukna pemberian nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dua tiga malam pikir ingat tafakkur sa'ah khairum min ibadati alfi sana. Pikir ta ingat bermula daripada yang kita dan ke depan akan ke mana tanya. Pastilah akan tahu dalam alam kubur, akan terhadapi alam kiamat dan alam akhirat. Apa yang harus kita persiapkan? Malam taduk ta ingat tamu ba Allah dukna le maksiat. Nyo ke nyo wate yang sangat tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada jalur yang benar. Baik tak tunda-tunda. Di depan kita nyu akan na uro tarwiyah uro arafah dan juga akan na ibadat maliyah, ibadat harta, yaitu yang sifatnya kurban, ba uro raya kesa, kedua, kelhe, bahkan truk ba uro raya kepet. Jid kita nyu lakukan kurban, karena dari kurban tersebut juga akan mengampunkan dosa. Dengan awal-awal tetesan darah yang red daripada binatang kurban yang ketanyo kurban, Allah akan menghapus dosa. Bahkan dalam sabu hadis Rasul pernah nepega, ala ketahui olehmu wahai umat manusia bahwa sungguh kurban sebahagian daripada amal munjiah, perbuatan yang dapat dipeglah tanyo tunji sahibaha min syarid dunia wal akhirah, yang dapat dipeglah sahib kurban daripada keburukan kejahatan dunia dan keburukan kejahatan akhirat. Lakukanlah perbuatan apa saja dan juga ibadat apa saja yang memang untuk semakin dekat tanya kepada pengampunan dosa daripada Allah dan semakin dekat tanya kepada syurga Allah. Mudah-mudahan tanya beruh dalam urang yang lupa ampun dosa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahdina ila siratikal mustaqim wa a'inna ya Allah ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ta'allumi ulumika ya rabbal alamin. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la